Pemirsa, seorang wanita paruh baya secara mendadak diserang seekor anjing saat berjalan di depan sebuah rumah yang berada di kawasan elit di Kota Semarang, Jawa Tengah. Detik-detik anjing buas tersebut menyerang korban terekam jelas CCTV. Inilah rekaman CCTV saat seorang wanita tiba-tiba dikejar dan diserang seekor anjing herder. Wanita yang diketahui bernama Lydia Paul itu tengah berjalan melewati rumah pemilik anjing. Tiba-tiba korban diserang anjing secara ganas hingga mengakibatkan luka-luka di sejumlah bagian tubuhnya. Yang terparah, korban menderita luka robek di kaki hingga harus mendapat 12 jahitan akibat gigitan anjing. Usai mendapat penanganan medis di rumah sakit, korban diperbolehkan pulang dan hanya menjalani rawat jalan. Kapolsek Tugu Kompol Fajar Widianto mengatakan pihaknya langsung mendatangi tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi. Saat ini, polisi sudah melakukan mediasi antara korban dan pemilik anjing, namun belum ada titik temu. Jadi untuk berita viral yang masuk di medsos, sudah kita ambil tindakan-tindakan, melaporkan ke pimpinan, dan kita dari Polsek Tugu melaksanakan penyelidikan. Sementara dikutip dari keterangan video yang beredar itu, korban dikabarkan menuntut agar anjing tersebut disuntik mati lantaran telah menyerang banyak orang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan.